Ya, diprediksi akhir Februari kemarin sudah berlalu lah ya puncaknya. Tetapi kan musim hujan ini masih ada nih. Musim hujan ini masih ada. Belum ada teknologi apapun seperti itu. Belum ada negara manapun yang bisa memprediksi datangnya gempa bumi. Seperti itu. Artinya kapan sih terjadinya gempa bumi? Di mana sih terjadi gempa bumi dan berapa sih kekuatannya? Belum ada tuh teknologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya di Jaya Sartika dalam podcast Kabar Banten. Tamu kita kali ini berkaitan dengan cuaca yang sekarang sedang banyak dikhawatirkan begitu. Musim penghujan, banjir terjadi di mana-mana, bahkan hari ini di Cilegon, dan kita menghadirkan narasumber yang tepat gitu, koordinator data dan informasi BMKG Serang, betul. Tarjono. Siap, betul. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah Kang Edi. Kita pernah bertemu ya? Pernah Kang? Masih kan? Oh, pernah. Ini asing wajahnya, nggak asing. Kang Pak Tarjono ini nggak asing buat media karena pasti banyak sering Pak ya. Iya betul. Pohon apa segala macam, apalagi cuaca kayak begini. Nah kita alhamdulillah bisa menghadirkan Pak Tarjono di tengah kesibukannya. Pak, jadi saya sampaikan soal cuaca. Iya. Dalam hampir mungkin dari akhir 2020 sampai sekarang, ya kalau tidak salah, cuaca luar biasa ya. Iya. Saya baru sekarang merasakan sebegitu khawatirnya begitu dengan cuaca. Padahal kan musim penghujan, betul, musim itu memang sudah biasa di kita. Iya, apa fenomena alam lah ya. Fenomena alam. Betul. Dan musiman begitu ya. Iya, iya. Tapi kemudian kalau lihat tahun ini saya kok agak lebih khawatir. Nah, sebenarnya Pak, kalau kita dilihat beberapa kejadian ya di kita aja, misalnya Cilegon, Paneglang, bahkan Lebak, itu kan daerah-daerah yang artinya serapannya tinggi, pegunungan, tapi banjir juga. Iya. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang terjadi? Iya, baik. BMKG Pusat atau Badan Meteorologi Klimatologi Indonesia Pusat itu sudah pernah mengeluarkan rilis, yaitu tentang fenomena La Nina. Seperti itu. Itu di September 2020. 20, betul. Jadi artinya fenomena La Nina ini adalah suhu air laut, suhu permukaan air laut di Pasifik bagian tengah itu lebih dingin dibanding dengan suhu air laut yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya dari fenomena La Nina ini adalah dia menyumbang uap air cukup besar. Hingga 40%. Makanya tadi yang Kang Yeri. Kalau biasanya berapa persen emang? Artinya gini, dari analisa BMKG dihitung ya. Jadi ketika anomali suhu air laut atau permukaan air laut di Pasifik itu turun minus 0,5. Misalkan rata-rata katakanlah 30 derajat suhu air lautnya. Tapi dia anomali nih turun minus 0,5 gitu ya. Itu saja sudah masuk kategori La Nina. Minus 0,5. Ini terpantau sampai minus kemarin itu sampai 1, sekian. Jadi kan iya, makanya tadi ya. Jadi dari angka-angka tersebut dihitung-hitung ini bisa mensuplai uap air hingga 40% nih gitu tadi. Jadi boleh dibilang musim hujan 2020-2021 itu sebenarnya sih sama dengan fenomena curah hujan musim hujan yang tahun sebelumnya, cuma memang tahun ini disumbang atau ya, disuplai cukup besar 40% seperti sudah itu. Sudah musim hujan ada La Nina. Betul. Iya. Napa dingin itu kan apa tadi itu Pasifik yang dingin itu dipengaruhi oleh apa Pak? Iya. Bumi kita ini kan bergerak terus, berotasi itu. Nah, dengan berotasi itu pasti terjadi perubahan-perubahan tekanan udara. Nah, dengan perubahan tekanan udara itu, tekanan udara adalah sama seperti angin, dia bergerak dari yang bertekanan tinggi, bergerak ke tekanan yang rendah.
pasti itu mempengaruhi jadi suhu-suhu air laut, suhu udara, pasti mempengaruhi seperti itu. Oh ya. Nah, mungkin buat pemirsa yang agak bingung, dengan perbincangan dengan Pak Tarjono, saya semakin mengerti bahwa pentingnya belajar kimia dulu tuh ya. Fisika dan geografi kan ya, teman-teman. Ini banyak ya, ada reaksi segala macam. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang Banten, yeah. Tentu kan kalau lihat geografisnya tentu berbeda dengan daerah betul. Lainnya begitu. Tapi yeah. tapi kan kalau kita lihat misalnya cuacanya kan sama, iklimnya kan sama. Yeah. Nah, kita melihat Jakarta yang kemarin yang cukup ngeri begitu ya. Iya, iya. Lalu kemudian beberapa daerah lainnya. Nah, potensi-potensi itu bagaimana dengan Banten? Apakah bukan tidak mungkin bahwa Banten juga mengalami hal iya. sama? Nah, gimana tuh, Pak? Potensi iya. Banten. Potensi sama, artinya tadi kan musim hujan sama, DKI Banten sama. Kemudian ketambahan lagi fenomena La Nina yang mensuplai air 40% sama seperti itu. Mungkin yang membedakan adalah kita di Banten masih banyak vegetasi ya, masih banyak hutan-hutan seperti itu. Jadi ketika air yang tumpah dari langit itu ke permukaan bumi masih bisa terserap. Berbeda dengan rekan-rekan kita yang ada di DKI, hutannya hutan beton seperti itu. Yeah. Jadi air yang tumpah ke bumi tidak bisa langsung masuk ke dalam tanah seperti itu. Mungkin bedanya itu kali mungkin beda. Tapi kalau seperti kejadian tahun di awal tahun 2020 kan iya. di Lebak kan itu kan memang ada faktor X lah ya. Faktor X artinya walaupun di sana ada hutan tapi dalam tanda kutip kan gitu. Papanan pembalakan. Gitu. Pertambangan. Pak Tarjono takut untuk ngomongin. Biar saya yang ngomongin. Iya, iya. Nah, Pak. Gitu itu. Ini kalau dilihat dari analisa Bapak sampai kapan yang terjadi, Pak? Untuk puncak musim penghujannya diprediksi akhir Februari kemarin sudah berlalu lah ya puncaknya. Tetapi kan musim hujannya masih ada nih. Musim hujannya masih ada. Yeah. Kemudian fenomena La Ninanya diprediksi itu baru akan meluruh atau melemah sekitar bulan April. Artinya April. Kita masih tetap waspada nih sampai April. Sudah pandemi kita ngadepin begini. Betul. Nah, Pak, tapi saya ada pertanyaan nih karena agak sedikit aktual, yeah. dengan tadi kan ada peresmian Sindang Heula gitu ya. Betul, siap. Artinya kalau bicara bendungan kan dia mampu menampung air dalam kapasitas besar, yeah. gitu kan. Tapi dalam saya tidak menakut-nakuti maksudnya ketika kemudian logikanya ketika ada bendungan maka air yang tumpah tertampung di satu tempat, yeah. tidaknya harus. Tapi Jawa Barat bendungannya gede-gede, banjir juga itu gimana tuh, Pak? Iya. Yeah. Mungkin tadi topografinya berbeda. Di Banten dengan di Bandung ya atau Bandung tepatnya di Bandung. Di Bandung itu dikelilingi oleh perbukitan. Jadi kota Bandung itu justru di lembah. Oh. Jadi seperti itu tuh yang saya ketahui seperti itu. Jadi dia dikelilingi perbukitan kanan kiri seperti itu, di tengah-tengahnya kota Bandungnya. Air turun situ. Jadi kayak apa ya? Kayak waduk ya. Jadi seperti kayak waduk betul. Wah, jadi waduk itu gitu. Jadi waduknya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi topografinya berbeda. Kita di Banten dengan di Bandung seperti itu. Nah, Pak, kalau kemudian kita bicara intensitas hujan, Pak ya. Iya. Tadi Bapak bilang sebenarnya Februari itu kemarin sudah selesai. Iya, puncaknya. Puncaknya sudah lewat ya. Begitu ya, ya kalau bicara analisa. Nah, tapi semalam betul. Itu hujan juga tinggi juga yeah. kan? Artinya La Nina walaupun misalnya sudah puncak sudah lewat tapi kan masih kondisi di Pasifik itu masih dingin atau sudah mulai melihat apa pergerakannya? Iya, yeah. Tadi puncaknya mungkin memang diprediksi sampai akhir Februari, artinya udah lewat lah ya puncak musim menghujannya. Tetapi saya katakan tadi musim hujannya belum berakhir nih. Musim hujannya, kemudian fenomena La Ninanya juga masih ada sampai bulan April. Jadi potensi hujan sedang atau lebat masih ada. Cuma biasanya tidak seperti waktu di masa musim puncak musim penghujan tuh Januari Februari tuh. Jadi apa sih puncak musim penghujan? Puncak musim penghujan itu ditandai dengan durasi hujannya lama.
Bisa tuh semalaman gitu. Sinetron lama durasi. Jadi seperti itu. Bedanya gitu. Jadi kalau hujan dengan puncak musim hujan gitu. Jadi yang kita tandai adalah puncak musim menghujan durasinya lama. Ya, intensitasnya bisa ringan, bisa sedang, bisa lebat, bisa. Hmm. Yang penting dia lama. Lama ya. Ya. Itu yang mungkin menyebabkan genangan-genangan akhirnya. Iya, iya, iya. Mana-mana gitu. Nah, Pak, kalau kemudian saya sih sampai hari ini masih percaya dengan BMKG karena perakiraannya tepat. Tapi kadang-kadang Pak kita baca wah besok hujan lebat nggak ada tuh Pak. Kenapa gitu? Di analisanya atau ada perubahan di alamnya tuh? Jadi gini, BMKG untuk saat ini baru bisa memprediksi tingkat kecamatan nih. Oh. Jadi per kecamatan. Sama. Saya ambil contoh misalkan kecamatan Taktakan, luas kan tuh ya? Iya. Dari Kopassus sampai mana tuh batasnya tuh? Luas lah ya? Luas lah. Nah, di perakiran cuaca BMKG, Taktakan gitu kan, Taktakan hujan. Hmm. Nah, kata orang yang Derangon, ora udan, gitu kan. Iya. Padahal kata orang yang di Kopassus hujan, benar gitu. Jadi seperti, jadi kami mengakui memang BMKG belum bisa memprediksi sampai tingkat kelurahan, belum. Jadi kami masih per kecamatan. Jadi satu kecamatan saja bisa beberapa kelurahan tuh, gitu kan ya. Nah, kata kelurahan yang A, iya benar prediksinya tepat hujan, tetapi kata kelurahan yang B tidak hujan. Jadi seperti itu. Jadi kalau hujannya tidak merata, kepercayaan juga tidak merata, ya, Pak. Kan rezeki juga tidak merata. Gitu. Ya, Pak. Iya. Nah, Pak, kemarin saya dengar ketika banjir Jakarta begitu besar, Banten juga ikut was-was gitu ya, dan hujan nggak berhenti tuh Pak. Betul, tapi betul. Tapi tiba-tiba kemudian BMKG menyampaikan perakiran bahwa akan hujan, tapi tidak ada dan katanya dilakukanlah rekayasa cuaca dengan menunjukkan itu seperti apa sih Pak rekayasa itu? Jadi mungkin Kang Yadi dan rekan-rekan pemirsa pernah dengar ya yang namanya hujan buatan. Seperti itu. Jadi mungkin kalau hujan buatan tuh kesannya kok hujan dibuat sih gitu. Jadi sekarang istilahnya modifikasi cuaca, istilahnya gitu, pakai menggunakan istilah modifikasi cuaca. Betul. BMKG mengeluarkan rilis atau warning peringatan dini cuaca ekstrim di tanggal 23-24 Februari. Saya juga dapat pertanyaan hal yang sama. Kok nggak hujan sih gitu kan? Seperti itu. Jadi BMKG bekerja sama dengan BPPT, bersama dengan AURI gitu kan, TNI AU, kemudian dengan stakeholder yang lain melakukan modifikasi cuaca dengan menebarkan garam. Jadi di atas awan-awan konvektif itu yang berpeluang hujan ditebarkan ditebarkan garam-garam atau urea dengan harapan hujan ini tumpah atau jatuh sebelum sampai ke daratan Banten atau DKI. Jadi itu modifikasi itu di program lah ya, agar curah hujannya itu tumpah di Selat Sunda, di Laut Selat Sunda, di Laut Jawa, seperti itu. Itu yang digiring awannya apa? Bukan digiring, bukan. Jadi BMKG dan BPPT telah melakukan analisa lah ya beberapa hari sebelumnya. Oh, kecepatan anginnya sekian, arahnya dari barat misalkan, seperti berarti dari barat berarti dari daratan Sumatera lah ya, dari daratan Sumatera. Kemudian pertumbuhan awan konvektifnya, awan-awan yang berpotensi hujan seperti ini. Nah, dengan analisis tadi kecepatan, arah dan kecepatan angin itu, maka ditaburkanlah dari pesawat Hercules ke awan-awan konvektif tadi. Dengan ketinggian tertentu itu? Betul, jadi di atasnya awan memang ditaburkan. Awan harus jatuh di awan itu? Di atasnya awan, di atasnya awan. Nah, itu untuk mematangkan, artinya apa ya, biar cepat matang, biar cepat jadi hujan. Oh, sebelum ke daratan. Betul, tadi jadi dihitung berapa sih kecepatan anginnya, dari mana sih arah anginnya gitu kan, terus awannya sebanyak apa, maka ditebarkanlah garam atau urea. Nah, jadi sebelum sampai daratan sudah jatuh hujannya, dan itu jatuh di lautan Selat Sunda dan lautan Jawa, seperti itu. Jadi makanya ada hujan lah, cuma tidak se-ekstrim kejadian di Jakarta yang banjir itu, seperti itu. Kenapa Pak waktu banjir Jakarta sebelumnya nggak dimodifikasi? Kalau bisa dimodifikasi,
apa modifikasi cuaca itu mahal, Pak. Iya, mahal, mahal, betul, ya? Mahal, betul, betul, betul. Iya. Bayangin kalau semua hujan besar dijagain gitu. Iya. Yang saya dengar sih memang Pemda DKI juga ada andil di sana. Ya, istilahnya turut menyumbang pendanaannya lah. Pasti, seperti itu. Karena kepentingan buat Jakarta. Betul, iya, iya, betul. Banten mampu nggak tuh ya? Modifikasi cuaca. Tadi kan Banten kan insya Allah masih aman lah ya, artinya ya, masih banyak vegetasi, masih banyak hutan, seperti itu. Oke, okay. Nah Pak, ini baru soal hujan atau ya, bencana hidrometeorologi kalau istilahnya. Hidrometeorologi. 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 Kalau istilahnya. Iya. Belum lagi bencana alam lainnya, Pak. Iya. Kayak gempa. Iya. Nah, kalau kita lihat apa namanya, saya memperhatikannya ada peningkatan aktivitas gitu ya, baik di Sumatera, di Lampung, dan itu kalau dilihat dari pengumuman BMKG, ada tiga tempat yang selalu muncul di Banten, di selatan, selatan Banten, sekitaran Banten lah ya, Binuang, lalu betul, kemudian Bayah dan betul, Sumur. Iya. Nah, apakah di tempat itu memang pusat atau seperti apa sih, Pak? Iya, baik. Kita pernah dengar juga yang namanya Ring of Fire ya. Misalnya cincin api, itu kan. Kan di film itu. Iya, jadi dari barat Sumatera. Jadi bukan dari Sumatera, tapi dari barat Sumatera, di laut Sumatera bagian baratnya itu dari Aceh sampai di Lampung, kemudian di selatan Jawa mulai dari ujung kulon lah ya, dari ujung kulon sampai Banyuwangi itu memang kan jalur gempa atau lempengan lah ya, sesar seperti itu. Nah, sesar itu memang sesar aktif seperti itu, lempeng aktif. Jadi memang yang namanya lempeng aktif itu dia selalu bergerak kan, seperti itu. Menurut pakar-pakar kegempa bumian sih, kalau semakin dia mengeluarkan energi sedikit-sedikit, bagus. Artinya dia tidak menyimpan energi yang sewaktu-waktu bisa keluar lebih besar seperti itu. Jadi dikeluarkan sedikit-sedikit seperti itu. Kalau orang lahiran tuh kontrak lebih baik, lebih bagus gitu ya. Atau orang emosi kali ya, orang emosi keluarin sedikit-sedikit gitu. Daripada darah tinggi gitu ya. Dipendam aja gitu. Tahu-tahu meledak gitu seperti itu. Tapi keluarnya gede-gede gimana tuh, Pak? Ya, itu tadi. Ya memang kita hidup di atas ya apa ya, daerah yang memang rawan bencana. Mau enggak mau, suka enggak suka gitu kan, kita harus siap seperti itu. Nah, mungkin yang perlu di apa ya, kita lakukan rekan-rekan media, BBD atau Basarnas atau apalah, mungkin termasuk BMKG, mengedukasi masyarakat seperti itu dari apa ya, Pak, sejak dini. Kan kayak misalnya begini, Pak. Kalau untuk konon katanya ada yang terbiasa. Iya. Ya daerah selatan katanya ada yang ini bahasanya lini apa. Iya, iya. Tapi untuk kita yang katakanlah secara pendidikan memahami itu kan menjadi sebuah kekhawatiran begitu ya. Nah, hal yang paling dibutuhkan dalam situasi begitu apa tuh, Pak? Iya. Sekarang kita lihatlah di pesisir pantai sepanjang laut selatan Banten, kemudian di Selat Sunda itu memang sudah ada bangunan-bangunan ya, seperti itu kan, hotel bahkan gitu kan. Kan nggak mungkin kita usir juga, karena sudah dibangun, karena dia juga legal, ada perizinannya gitu, entah kapan lah atau dari mana kita nggak tahu, cuma seperti udah legal. Nah tadi saya bilang, sekarang tinggal mengedukasi masyarakat dalam mitigasi mandiri, artinya ketika terjadi suatu gempa atau yang berpotensi tsunami, masyarakat ini harus seperti apa, harus ngapain, harus berbuat apa, harus kemana, seperti itu. Nah, BBBD juga kan sudah mulai tuh, bukan mulai lah, memang sudah mulai dipasang-pasangkan apa namanya jalur evakuasi kemana ketika terjadi gempa bumi dan berpotensi tsunami, dia harus lari kemana. Ada petunjuk-petunjuk arahnya seperti itu, ada meeting point-nya. Ada pelajaran atau yang kita bisa terapkan ya di keluarga dulu, Kang. Kang Edi, di keluarga dulu nih. Iya. Punten, Kang Edi. Sekeluarga ada berapa nih? Saya ada 4. 4. Nah. 5 ya. Katakanlah nih, Kang Edi ada di kantor, Ibu ada di kantor gitu kan, anak-anak ada di sekolah. Ketika terjadi suatu bencana, katakanlah bencana gempa bumi, itu di dalam satu keluarga inti ini harus sudah punya kesepakatan bersama nih, Kang. Artinya gini, ketika nanti terjadi sesuatu,
kita harus cari, kita harus berkumpul, kita harus menuju ke titik yang aman. Misalkan ada satu pohon asem yang besar gitu di atas bukit, kita harus kumpul di sana. Bukan Kang Yadi nyari istri, istri nyari Kang Yadi, terus anak nyari bapak, gitu kan? Apalagi nyari istri lagi gimana? Ah, apalagi itu lah, jangan tuh. Saya tidak merekomendasikan ya, itu. Jadi gitu, yang terjadi di Indonesia sering terjadi seperti itu. Masing-masing sibuk mencari anggota keluarga. Iya, yang tadi saya bilang harus ada kesepakatan di dalam dia dalam keluarga. Ketika terjadi sesuatu ini, nak, kamu nggak usah nyari bapak. Kamu lari ke titik itu. Nanti bapak akan ke situ juga. Bu, ibu juga harus ke situ. Jadi ketemu di titik yang aman seperti itu. Ya, itu harus yang diedukasi. Dan tidak aman. Ya, gitu kan. Ya, apalagi ya. Tadi ya. Saya pulang mau kesepakatan lah. Iyalah. Ya, kan? Tapi kak, kalau kita lihat masyarakat Banten lah kalian. Iya. Bapak melihatnya bahwa mereka sudah sadar belum dengan tadi itu apa ya. Mitigasi segala macam. Punten, minta maaf sebelumnya gitu kan. Ya saya juga warga Banten gitu kan, walaupun saya tinggal di Tangerang, Banten juga gitu. Beberapa kali saya ikut kegiatan drill-drill, baik itu tsunami atau kebencanaan yang lain. Saya lihat masyarakat kurang antusias. Entah ya, entah apa karena sudah sering kali dilakukan. Pada tahu lah saat harus begini. Apa seperti itu kita juga nggak tahu. Tetapi kan pada kenyataannya ketika terjadi suatu bencana terjadi kepanikan. Seperti itu. Ketika dibicarakan enteng gitu ya. Udah tahu lah kita katanya gitu saya. Ya, harus bagaimana gitu. Remeh gitu ya. Bahkan betul, kan, takdir mah enggak. Tapi begitu terjadi panik. Panik juga. Enggak tahu. Terjadi stagnasi mah bahkan kan gitu kan. Tadi ketika terjadi suatu gempa diharapkan masyarakat bisa mengevakuasi mandiri dan kalau bisa tidak menggunakan kendaraan bermotor, apalagi roda 4. Kenapa? Kan lebih cepat pak. Betul, lebih cepat. Itu kalau kita bergeraknya satu arah. Kan kita nggak bisa menggiring masyarakat. Kamu harus ke sana, kamu nggak bisa. Yang ada bentrok, stuck. Yang satu mau ke kulon, satu mau ke wetan, satu mau macet. Iya benar. Itu pernah terjadi di Labuan. Pernah terjadi di Labuan. Oh yang ramai keluar itu. Bawa motor itu. Betul, ya? Betul itu. Stagnasi yang ada. Yang bagus itu mengevakuasi mandiri dengan berlari atau berjalan lah ya seperti itu berlari seperti itu. Jadi mungkin kalau pakai motor mungkin masih bisa lah ya, tapi kalau dengan kendaraan bermotor roda 4 itu agak-agak repot itu seperti itu. Iya. Selip, betul. Iya, okay. Udah berhadapan udah pasti susah seperti itu. Oke. Okay. Nah, perbincangan kita makin menarik dan kita akan lanjutkan setelah ini. Kita akan bahas soal yang ramai dibicarakan soal tsunami, potensi tsunami pak. Dan Banten katanya salah satu wilayah begitu. Maka bahkan kemarin diungkap soal tsunami purba gitu. Oh iya. Dan itu akan kita bahas setelah jeda berikut. Baik, kembali lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Masih dengan Pak Tarjono. Pak, yeah. Ini saya sering bacanya dan ngeri-ngeri sedap ya. Soal tsunami, Pak. Iya. Yeah. Pakar-pakar bicara, kalau udah bicara pakar, tentu kan bukan bicara asal bicara. Pasti udah ada datanya, betul. Ada analisa yeah. Dan lain sebagainya. Dan Banten masuk di dalamnya, Pak. Iya. Yeah. Selat Sunda, apa? Banten Selatan lah ya. Banten Selatan. Nah, sebetulnya Pak, memang ada kurun waktunya dan sebagai orang BMKG Bapak yeah. Mempercayai bahwa itu akan terjadi. Iya, yeah, baik Kang. Tadi di awal pembicaraan kita sempat disinggung juga tentang lempeng ya. Lempeng Indo-Australia, lempeng Aurasia gitu kan seperti Eurasia, itu. Aurasia. Gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, potensi kegempaan tetap ada. Dan saya percaya, karena memang tadi kita memang hidup dan tinggal di daerah yang rawan bencana. Salah satunya adalah gempa bumi. Tetapi, sebagaimana kita ketahui, belum ada teknologi apapun, seperti itu. Belum ada negara manapun yang bisa memprediksi datangnya gempa bumi. Yeah. Seperti itu. Artinya, kapan sih terjadinya gempa bumi?
di mana sih terjadi gempa bumi dan berapa sih kekuatannya, belum ada tuh teknologinya, belum ada yang bisa memprediksi hal itu. Beberapa pakar kegempa bumian memang dia mencatat lah, mencatat sejarah. Ini katanya nih berulang, gitu kan ya, berulang, siklus, siklus seperti itu. Tapi itu pun misalkanlah saya ambil kutip, misalkan 100 tahunan, tetapi 100 tahunnya tuh di tanggal berapa, di bulan apa, itu dia seperti itu. Nah, kalau tsunami-nya bisa dihitung, tsunami-nya bisa dihitung. Oh, dari gempa itu. Betul. Jadi makanya BMKG sering tidak berpotensi tsunami. Betul. Kalau gempa itu ya. Iya, iya, iya. Jadi tsunami itu dari hasil analisa BMKG lah ya, dan pakar kegempaan itu, gempa yang berpotensi tsunami adalah gempa yang kekuatannya magnitudenya 7 atau lebih skala Richternya, 7 atau lebih. Kemudian dia terjadi di lautan. Di tengah, Pak. Ya di lautan lah, pokoknya ya, di lautan seperti itu. Kemudian gempa dangkal. Gempa dangkal ini berapa sih? Kurang dari 60 km. Itu termasuk gempa dangkal. Yang sering kita baca kan rilisnya 10 km gitu ya. Itu berarti dangkal kan seperti itu. Ya. Itu kurang dari. Itu potensi berarti, Pak. Kalau dangkal gitu. Harus terpenuhi itu tiga-tiganya. Oh. Kekuatannya lebih dari 7. Kemudian di lautan. Kemudian tadi dangkal. Ada 7 tapi di daratan tidak terjadi tsunami, ada merusak aja seperti itu. Iya, iya. Seperti yang baru-baru di Majene. Majene kan Mamuju ya, Mamuju seperti itu. Kan dia di daratan, iya. Karena enggak ada air kalau daratan. Iya, rusak memang seperti itu. Nah, ketika terdeteksi atau terjadi gempa bumi dengan skala besar, kemudian terjadi di lautan dan dangkal, BMKG langsung menghitung dan harus merilis maksimal 5 menit. Maksimal 5 menit. Kalau bisa sebelum 5 menit udah dirilis tuh. Karena di situ golden time-nya menginformasikan ke masyarakat. Dan dari pusat gempa misalkan berpotensi tsunami, itu bisa dihitung sampai ke daratan itu berapa menit sih gitu. Dan tiap daerah beda-beda ya, pastinya beda-beda. Misalkan titik A, titik B, titik A pasti beda-beda seperti itu. Nah, itu yang disebut golden time. Nah, di saat golden time itulah masyarakat harus terevakuasi seperti itu. Kalau terlambat bahaya juga. Iya, seperti itu. Saya teringat dengan kasus Selat Sunda, Pak. Iya. Sempat terjadi pro kontra apa ini tsunami atau bukan. Iya, iya. Tapi kemudian BMKG merilis bahwa itu tsunami. Iya. Nah, prosesnya seperti apa tuh, Pak? Iya. Tsunami yang terjadi 22 Desember 2018 di Selat Sunda itu, iya. Seperti itu. Itu boleh dibilang tsunami yang mungkin baru pertama kali terjadi di Indonesia ya. Itu. Jadi boleh disebut yang katanya tsunami silent. Seperti itu. Dulu kan juga terjadi pada 18, berapa? 18 kalau enggak. Karena Krakatau juga ya? Iya. Tapi itu meledakkan Krakatau ya. Iya, jadi meletusnya gunung Krakatau, kemudian mengakibatkan gempa bumi yang dahsyat, terjadi tsunami juga. Baru itu ya? Iya, artinya tsunami yang disebabkan oleh gempa kan itu kan. Nah, kalau ini kan yang tanggal 22 Desember 2018 itu kan tidak disebabkan oleh gempa bumi. Yeah. Kebetulan saya mencatat atau saya dapat data gempa terakhir tanggal 22 itu jam 17 sekian dan itu kekuatannya cuma 3,4. Itu jam 17, pukul 17. Iya, jam 5 sore lah ya, jam 5 sore seperti itu. Itu kekuatannya cuma 3,4. Artinya itu kan gempa kecil dan tidak dirasakan gitu kan, seperti itu. Tapi memang yang kita ketahui kan memang beberapa hari sebelumnya itu memang Gunung Anak Krakatau sedang erupsi kan, sedang aktif seperti itu. Karena pada hari Sabtu paginya kami BMKG sedang mengujikan satu alat baru di Selat Sunda. Jadi alat pengukur arus dan gelombang. Itu sudah terpasang waktu kejadian? Bukan terpasang, jadi kita, dia semacam wahana, jadi kita lepas di lautan, kita remote, seperti itu. Alat itu kita remote, jadi kita ambil kembali, seperti itu. Nah, ya rencananya alat itu kita lepas, kemudian kita angkat, dan kita lepas lagi dua kali, tetapi untuk yang kedua tidak jadi karena
gelombang udah mulai siang kan, udah siang, jadi gelombang udah mulai pasang, jadi tidak mendukung cuacanya, atau gelombang tidak mendukung. Kita pulang, di perjalanan kita lihat memang dentuman gunungan Anak Krakatau itu kelihatan memang. Berapa hari sebelum kejadian? Gak? Iya, dari beberapa hari sebelumnya terlihat seperti itu. Nah, kepala BMKG gempa tidak ada, gitu kan? Kebetulan Ibu Dwi Korita itu memang guru besar geologi UGM. Jadi instingnya langsung, ada apa di Selat Sunda? Ada Gunung Anak Krakatau, langsung ke sana. Langsung mengambil analisa, oh ini pasti ada peristiwa di Gunung Anak Krakatau tersebut. Jadi malamnya terjadi tsunami silent, paginya Ibu langsung terbang dengan menggunakan helikopter dan dilihat terjadi pecahan lah ya, atau longsoran seperti itu, seluas 64 hektar seperti itu. Nah, waktu kejadian kan BMKG Serang yang terdekat lah. Betul, iya. Situasinya saat itu seperti apa? Itu tadi, kebetulan itu kan kejadian di malam minggu kan. Saya juga baru pulang habis survei, tadi saya bilang di Selat Sunda, baru sampai Tangerang, belum sempat istirahat, belum sempat mandi atau belum sempat apa-apa. Sudah dapat laporan dari Pandeglang, dari Anyer gitu kan. Laporan warga atau? Wah, laporan warga, relawan, terutama relawan. Oh, relawan ya? Tagana, BBBD, itu kan, mitra Pak, kami lah ya, seperti kalau itu. Kalau kejadian macam gempa apa gitu, kan ada alat, iya, seismogram, iya. Nah, dia kan melaporkan tuh ya, yeah. Ada yang, ada operatornya gitu kan, dan laporan yeah. Tiap kejadian. Iya. Yeah. Pada saat tsunami, Selat Sunda itu tidak terdeteksi? Iya, tidak ada. Jadi yang tadi saya bilang, gempa yang tercatat itu jam 17, jam 5 sore gempa. Iya, 3,4 seperti itu. Artinya kan tadi yang tadi kita bicarakan, gempa yang berpotensi tsunami dengan magnitudonya 7 atau lebih, kemudian di lautan dan dangkal. Itu tidak terpenuhi semua kan? Ya, di lautan iya, di lautan. Cuma kan cuma 3,4 seperti itu. Dan pusat langsung atensi ke BMKG Serang enggak? Atau ada tim sendiri? Iya, artinya di sana kan ada yang namanya Pusat Gempa Nasional. Itu alatnya kan terpasang di seluruh Indonesia kan. Jadi gempa dimanapun tercatat, termasuk gempa yang ada di Serang, di Papua juga bisa mencatat seperti itu. Cuma BMKG membagi regional-regional tentang gempa bumi itu. Jadi regional 2 meliputi Banten sampai di Jambi. Itu regional 2 tuh. Kesininya sampai Cilacap seperti itu. Jadi ketika ada gempa di luar Cilacap itu udah masuk ke regional yang lain. Jadi Banten masuk regional 2. Regional 2, PGR atau Pusat Gempa Regional 2 seperti itu. Nah, Pak, di saat kita ramai gempa. Iya. Kemudian ada kejadian yang menurut saya ini bisa menjadi bahan untuk kita ya, itu saat Jepang ya, yeah, Jepang, yeah, yeah. Beberapa video beredar sudah, bagaimana warga kemudian langsung mendengar sirene dan keluar gitu sih. Yeah. Kalau saya lihat proses evakuasi mandiri kan, yeah, 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 sangat cepat. Nah itu kita mungkin nggak begitu Pak? Tadi yang saya bilang itu kalau di Jepang itu dari pendidikan sejak pendidikan dini itu udah diajarkan dari TK lah ya, udah diajarkan tentang cara evakuasi mandiri seperti apa sih ketika terjadi gempa. Kalau misalkan dia ada di gedung bertingkat, dia harus seperti apa, harus bersembunyi di kolong meja atau seperti apa. Di Indonesia kan belum ada. Tadi saya bilang beberapa kali saya ikut kegiatan iya seperti itu kan, kurang antusias saya lihat, kayak terkesan menyepelekan seperti itu. Kalau alat-alat sendiri apa, alat kita sendiri gimana sih Pak? Kalau alat-alatnya perlu diketahui warga Banten lah ya. Ketika pasca tsunami Labuan itu BMKG intens memasang beberapa alat tambahan di sekitar Selat Sunda. Boleh dibilang mungkin wilayah yang terlengkap alatnya. Oh. Iya, Ibu KBMKG konsen. Dari mulai water level. Apa itu? Water level itu pengukur tinggi, iya, air laut seperti itu. Kemudian ada dipasang lagi intensity meter. Intensimeter itu termasuk pengukur gempa bumi juga. Terus ada WRS new generation istilahnya. Jadi dia lebih cepat memberi informasinya seperti itu. Jadi
Instalasional lebih lengkap ketimbang. Iya. Itu dari alat kegempabumiannya, belum ditambah dengan alat hidrometeorologinya, meteorologinya, alat cuacanya lebih lengkap lagi. Iya, lebih banyak lagi seperti itu. Karena Selat Sunda potensinya lebih apa? Kompleks gitu ya, apa? Mungkin seperti itu Ibu melihatnya, seperti itu Ibu Kabinda. Iya. Gunung Krakatau gitu ya, dan posisinya yang juga di antara lempeng-lempeng itu ya. Mungkin seperti itu. Nah, Pak, secara ini saya ngomong sekarang ke secara personal. Iya. Sudah berapa lama Pak di BMKG? Saya sudah hampir 30 tahun. Wah. Wow. Jadi sudah apa, bukan lagi apa namanya, makan asam garam ya. Sudah makan hujan kemarau. Nah, Pak, dari basah ke kering lagi gitu ya. Basah ke kering lagi. Nah, selama mengabdi di BMKG itu, Pak, apa yang paling menurut Bapak kejadian atau hal yang paling apa teringat gitu? Iya. Yeah. Ya, jadi selama 30 tahun saya kerja di BMKG itu memang saya lebih banyak di meteorologi penerbangan. Oh. Di bandara saya seperti itu. Jadi bandara. Apa namanya? Stakeholdernya airline saja. Seperti itu. Nah, ketika saya 2017 masuk di Serang, stakeholdernya semua masyarakat seperti itu. Yeah, justru tantangannya lebih luas seperti itu. Dan tadi kalau ditanya pengalaman yang sangat tidak terlupakan ya tsunami Labuan itulah, seperti itu. Apa coba yang paling kejadian, ada kejadian apa? Iya. Bapak turun ke lapangan langsung. Esok harinya, karena kan malam Minggu itu saya baru sampai Tangerang gitu kan, jadi besoknya baru saya ke Labuan seperti itu. Itu tadi ternyata ketika terjadi suatu bencana apa ya, masing-masing panik lah ya. Nggak usah bilang orang yang awam. Begitu dengar tsunami, sirine berbunyi padahal belum tentu itu dan tsunami. Bukan itu sirinenya tsunami. BMKG loh, bukan. Semua kabur semua kan. Mau yang pejabat tinggi, mau siapapun kabur. Betul. Semua seperti itu. Semua takut ya, Pak. Iya. Nah, tadi Pak bilang di apa tadi? Di air apa? Di udara apa? Di meteorologi penerbangan. Penerbangan. Iya. Berarti kalau kemarin soal Sriwijaya Bapak agak paham dong. Yang saya dengar seperti itu. Tapi kan KNKT sudah mengeluarkan rilis lah ya. Terjadi kerusakan mesin lah sebelumnya gitu kan, diperbaiki. Nah, kalau di dunia penerbangan sebenarnya di masyarakat kita pun yang perlu diwaspadai adalah awan jenis cumulonimbus. Oh, yang atau CB keras itu ya. Betul. Jadi dia yang bentuknya seperti bunga kol atau seperti jamur kalau kata Kang Semi gitu kan. Kayak jamur seperti itu. Jamur, ya? Iya. Nah, itu ketika awan itu terlihat oleh observer, pengamat cuaca BMKG, itu wajib dilaporkan ke stakeholder penerbangan. Untuk disampaikan ke pilot. Iya, jadi posisinya di mana? Tinggi dasar awannya berapa? Kemudian tinggi puncaknya berapa, seperti itu. Dan itu krusial ya, Pak? Betul. Ketika sudah ada informasi awan cumulonimbus, operator penerbangan dalam hal ini pilot, itu wajib menghindar. Okelah, pesawat-pesawat sekarang memang sudah canggih-canggih, sudah boleh dibilang tahan terhadap sambaran petir gitu ya, sambaran petir. Tapi tetap diharapkan untuk menghindar, seperti itu. Karena jangan mengambil resiko lah seperti itu. Oke lah. Ini kita udah ngomongin dari laut, darat, dan udara. Gempang. Lengkap sekali. Dan tidak terasa sudah sore. Dan ini jujur Pak, saya yakinnya ketika kekhawatiran kemudian kalau diimbangi dengan pengetahuan, kekhawatirannya agak terukur gitu ya. Betul. Dan ini berkat Pak Tarjono. Jadi saya nanti pulang Pak, saya memiliki kesepakatan. Jadi kita cari dulu pohon asam yang gede itu. Iya, gak perlu pohon asam. Apalah gitu ya Pak. Checkpoint. Apalah gitu ya. Baik Pak. Sekarang udah gak ada pohon asam kali. Ya, makanya jangan juga nanam pohon asam dulu lah Pak. Pokoknya aman kita cari. Iya, checkpoint lah. Oke lah. Mudah-mudahan ini juga menjadi pengetahuan baru buat kita semua dalam menghadapi bencana Pak ya. Iya.
dengan musim yang kata Pak Tarjun sekarang bahwa masih potensi masih ada. Masih ada pun sih hujan ya. Dari sisi mitigasi maupun kesehatan gitu ya. Iya. Mudah-mudahan kita selalu dijaga, dihindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan demikianlah salah satu diskusi yang cukup menyita pikiran saya. Dan Pak Tarjun ini terima kasih banyak Pak. Siap, terima kasih. Besok nanti kalau kita undang lagi. Siap. Tapi kita mudah-mudahan tidak membahas hal yang katakan bencana kejadian apa ya. Iya. Membahas edukasi aja Pak. Siap, terima. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yeah. Baiklah pemirsa Kabar Ruang TV, demikianlah podcast Kabar Ruang kali ini dengan koordinator data dan informasi BMKG Serang Pak Tarjono. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.